Magang di apotek itu seru, pasiennya lucu-lucu. Dulu waktu Cece magang di apotek, ada seorang pasien datang mau nebus resep insulin. Selayaknya mahasiswa calon apoteker yang sudah dapat pelajaran KIE, Cece tanya dong, sudah pernah pakai insulin belum? Sudah tahu cara pakainya? Pasiennya bilang, sudah pernah, saya langganan, sudah hafal cara pakainya. Ya udah, nggak Cece jelaskan cara pakainya. Lalu berikutnya Cece jelaskan tentang penyimpanan insulin. Insulinnya kalau misalnya masih baru, belum buka segel, disimpan di kulkas ya, tapi jangan freezer, nggak boleh beku. Kalau misalnya udah dibuka, pernah dipakai, simpan suhu ruang saja, tahan 28 hari. Maksud Cece jelasin BUD-nya. Lalu pasiennya, oke, iya, paham. Tapi Mbak iseng mau tanya, kenapa ya insulin yang masih baru harus disimpan di kulkas? Lalu Cece coba jelasin, insulin kan hormon. Hormon terbentuknya atau disusun dari protein. Protein itu sifatnya emang sensitif terhadap suhu tinggi. Jadi kita harus keep di suhu 2-8 kasusnya insulin. Lalu bapaknya ngejokes dong. Dia bilang gini, oh saya kira lebih dingin lebih nikmat. Ini insulin, bukan es teh. Beda ya teman-teman, hati-hati. Yang punya pengalaman cerita lucu ketika magang, tulis juga di kolom komen. Biar Cece baca, biar gak sumpek. Cece mau promo dulu, Cece udah ada nih buku siap kerja, siap magang di apotek. Cocok buat kamu yang mau magang ataupun yang mau kerja. Isinya komplit, ada tentang manajerial dan juga pelayanan farmasi klinis. Karena Cece udah pernah magang, nah sari-sarinya tak tulis di sini. Biar kamu gak usah takut nyiapin pelajaran apa, nanti takut ditanya apa, udah ada di sini. Golongan narko, psiko, cara nulis SP, three prime question, suami dikasih apa aja, komplit sekali. Ada juga yang versi rumah sakit, buat kamu yang magang di rumah sakit. Cara belinya, kamu ke profil Cece, di bawahnya foto, tekan tanda panah yang warna ungu. Nanti cari buku yang kamu mau ya. Aku lupa Ce, cara bikin kopi resep iter-iter, cara ngeracik puyer, berapa tablet yang harus diambil, pakai buku yang ini, peracikan obat sendiri-sendiri ya. Kalau bingung bisa komen, yang mau les farmasi juga bisa komen.